Oke guys, sekarang saya sedang berada di rumahnya siapa ya? Nanti kita tanya rumahnya siapa. Nah, kami di sini buat kapurung. Mereka di belakang lagi buat kapurung. Kita lihat kapurung itu apa. Yuk kita intip, mereka lagi buat kapurung di belakang. Wah, ini ada yang baru datang, Ibu Zainab. Ayo kita intip di belakang, mereka lagi bikin kapurung. Assalamualaikum. Masya Allah. Ibu-ibu strong. Bikin apa, Bu? Bikin kapurung. Oke, kita review kapurung itu apa saja bahan-bahannya. Bahan dasarnya mana, Bu? Sagu. Bahasa Indonesianya sagu juga ya? Iya. Nah, jadi sagu. Semua tahu kan? Ini sagu. Kita taruh air. Iya, disaring baru disiram air panas. Oh, disaring baru disiram air panas. Ya. Terus ini sayur, bayam sama kangkung. Bayam sama kangkung. Ini ada kacang. Ini ada kemangi. Ada ikan. Ini bagian dari kapurung. Bukan. Ada jeruk. Masya Allah. Apalagi, oh, kita lihat yang ada di depan kompor. Bagaimana, Bu? Ini sayur jantung pisang. Oh, ini jantung pisang, Masya Allah. Ah, kita juga pakai ikan. Oh, ikannya disuir-suir. Berapa menit lagi, Bu, masaknya, Bu? Sekitar barangkali 20 menit lah, barangkali. 20 menit lagi. Oke, kita mau sarapan kapurung. Nah, ini ikannya banyak sekali. Ada udang. Wih, udang-udang, guys. Seafood. Udang di balik batu. Wow. Oh, ini pembakarannya tidak berbau asap ya? Tidak. Ini pembakarannya tidak berbau asap, terlalu modern guys. Jadi tidak ada aroma-aroma asapnya. Ini orang mau pergi sekolah ini bawa bakar ini. Bau asap, Bu. Wih, Masya Allah, mantap. Oke guys, sekarang saya mau potong-potong rica. Lombok. Lombok, kalau orang baru bilang rica. Apa itu? Ama mau babek kita? Apa ini video? YouTube. Bikin konten saya. Potong-potong rica, like. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. YouTube-nya namanya apa? Ani Lestari, namaku. Ani Lestari. Anu Edi. Ani Lestari. Ani Lestari lagi potong-potong rica, guys. Bukan rica lombok. Apa itu? Saya paling takut sekali, Bapak Sanggar. Jadi deh, ini tadi bumbunya apa saja, Bu? Kacang, sayur-sayur, bumbu. Kacang, sayur, garam, tomat, ya, sayang, rica. Sayur kangkung sama bayam. Mari bu, kita makan kapurung. Ayo silakan. Mari kita menikmati kapurung. Panjang, bayam. Ada kangkung.
ada jantung pisang, ada jagung-jagungnya juga, ada tomat, ada lombok, ada kacang, pakai garam. Terus saja sih bumbunya simpel, bumbunya cuma garam, campurannya yang banyak. Jadi ini sebenarnya sayur kita makan dengan sagu. Cuma sagunya disiram air panas, dicampur dulu, kemudian dibundar-bundar, jadinya seperti ini. Ini ikan suwir-suwir, ada tomat, semua bumbu pokoknya masuk sini kecuali jahe. Berkuas, nggak pakai, cuma garam, garam toh ya, pakai garam toh. Nah, makan sama ikan bakar, pakai ini, ada tomat, sama lombok, namanya dabu-dabu iris. Karena lomboknya diiris, tomatnya juga diiris. Itu pasangannya ikan bakar. Menu khas Sulawesi. Kalau ini apa, Dwi? Menu khas apa? Ini menu khas Sulawesi Selatan, Palopo. Ternyata ikan tadi susu masih banyak tulangnya. Oh, harusnya dia. Ada kepalanya, dia dapat cuma gigi. Sudah tertolong begini. Kenapa sekarang? Sama ada kepalanya satu. Tiga orang tadi, tolong yang kerja itu. Itu lah, ternyata ada kepala tertinggal. Dia kan tidak tahu. Sama-sama cepat tiba. Saya satu. Siapa itu? Siapa yang pilih ikan tadi, coba? Mama Kiki. Oh, siapa? Mbak Rahma. Saya. Masih mau di training lagi dong. Masih tidak masih ada kepala ini. Alhamdulillah kenyang guys, masya Allah enak banget. Alhamdulillah. Kami sudah selesai menikmati Kapurung Maknyus. Enak banget. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.